ke SMS tu? Ya, dia kata apa? Azri bercinta dengan Lena. Aku macam tak percaya lah. Mami buka dia. Okay, sekarang ni kita ada orang yang ingin kita tanyakan pasal SMS ni. Okay, SMS ni mengatakan Lena dan juga Azri bercinta di lokasi. Eh, mana ada? Ni kira lokasi ya ni. Lokasi ni. Okeylah, korang cerita lah. Kita tak rekod, tapi kita rakam je, rakam eh. Off record ni. Sebenarnya kita tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Ya, aku pandang mata kau ketua tipu. Macam tu lah. Tipu bro. Biasalah kita berkawan daripada kira fantasia kan. Eh, tapi orang yang dah kahwin pun, kalau tanya macam aku dah kahwin kan. Eh, kau dulu macam mana kawan kau? Kau berkawan dulu. Berkawan ni, kau pernah maksud. Alah. Fokus pada carry dulu. Fokus pada carry. Habis lah, terjauh lain dah. Biasa je ni. Kan, dia tak nak macam apa cerita ni sebenarnya. Walaupun dah mengaku kat akademi dulu, katakan aku ni kau aku suka engkau dah lama dah. Tapi engkau pandang Nera katanya. Itu penamahan, tipu-tipu. Sebenarnya adalah satu gimmick ya. Bagi Lena memang tak ada apa-apa sebab kita orang memang sibuk, tak ada masa untuk melayan kerena-kerena cinta ni. Sebab bagi Lena, kita orang memang sibuk dengan career sekarang. So tapi Azri SMS dia cakap memang betul. Ha? Kau ada SMS diorang eh? Mana ada? Nombor diorang pun aku tak ada. Macam mana aku boleh SMS? Tu, itu, ada bukti tau. Ha, itu nombor orang lain dan mengaku sebagai Azri. Ha, tak. Ha, SMS tu yang orang mengaku. Mana ada? Yang mana satu ni kan? Wah. Ui, yang mana satu? Ha. Amboi. Yang mana satu? Yang mana satu apa? Kel, ke Sabah? Mana satu? Sabar dua orang. Sabar dua orang. Yang KL? Nera dengan Lena. Amboi. Jawab. Aku pula yang terkena. Ya. Tak ada apa-apa, tak ada. I'm cool. Don't worry. Nantikan episod yang seterusnya ya. Dia memang banyak rahsia sebenarnya. Sedikit demi sedikit dia akan dedahkan pada semuanya. Jangan risau. Amboi, dia bantu api betul. Siapa banyak rahsia? Lena ke Azri?